Dari mana? Dari mana? Oh, Jakarta. Ini masuknya di sini. Oke. Ini pas masuk langsung pavilion Sulawesi Selatan. Ini langsung pavilion Sulawesi Selatan. Ini semua kabupaten nih Sulawesi Selatan kelihatannya ini. Kita coba masuk. Mulai dari sebelah kiri. Kabupaten Bone. Ini Kabupaten Bone. Kabupaten Bone. Apa aja Bu di Kabupaten Bone yang di bawah ini? Banyak, banyak yang kan di bawah ada soto recahnya. Ada yang tudung sajinya. Oke. Ada sambalannya. Cukup banyak ya. Ini khas Bone semua. Khas Bone semua, Pak. Ini produk kerajinan dari Kabupaten Bone. Kabupaten Bone, Pak. Ini apa namanya, Bu? Uipa, Uipa. Songkok Bone. Songkok yang bisa jadikan tudung saji. Oh, bisa jadi tudung saji. Oke. Ini bahannya dari daun. Dari? Ya, daun. Bahannya serat. Serat. Oh, daun serat. Tudung saji. Oke, Bu, makasih. Ya, ini kita di sebelahnya dari Kabupaten Wajo. Wow, ada Putri. Halo. Silakan lihat. Apa aja deh yang dari Kabupaten Wajo? Ada Sutra Sengkang, Pak. Sutra Sengkang. Yang mana itu? Ingat Wajo? Wajo Kota Sutra. Kota Sutra. Iya. Oke. Sudah pakai laskar. Nah, kita di sebelahnya ini dari Kabupaten Baru. Kabupaten Baru. Apa aja, Bu, yang dibawa ke sini? Anyaman bambu. Anyaman bambu ini? Bermino. Oh, ini khas Kabupaten Baru ya? Iya. Halo. Nah, ini dari Parepare. Parepare. Oh, apa aja, Bu? Di Parepare ini, di bawah ini. Berapa ini? Ada keris. Iya. Terus? Ada ini kerang-kerang. Oh, kerang. Ada, ini khas Parepare ya? Iya. Ini kerajinan khas Parepare. Ini lukisan. Binaan de Kranasta. Iya. Ini dari kerang ya? Kabupaten Takalar. Ini Kabupaten Takalar. Kabupaten Sopeng. Ini apa aja yang dibawa ke sini, Bu?
Ini kita ada fashion, ada sarung sutra, ya. Jaket, ada baju. Oh, jaket. Ini produksi sana? Iya. Oh, ini anti air? Iya. Ini ada baju bodoh. Oh, baju bodoh. Ada kerajinan kelapa pisang. Oh, kerajinan kelapa pisang. Iya. Ini ada baju bodoh etnik. Dari Sopeng, Kota Kelelawar. Sudah pernah ke Sopeng? Sudah, cuma lewat aja. Belum pernah mampir. Oke, Sopeng. Ini ada kapal pengisinya. Kapal pengisi khas Sulawesi Selatan. Nah, ini dari Kabupaten Goa. Apa aja yang dibawa Bu dari Kabupaten Goa? Oh, ada busana adat, ada kain kulalaba, ada tas anyaman, ada topi patondo. Oh, ini topi patondo. Iya. Wow. Ini khas ini ya? Ini khas Goa. Khas Goa. Ini dipakainya kapan? Ini dari Kabupaten Pangkep. Kabupaten Bantaeng. Bantaeng. Apa aja deh yang dibawa dari Bantaeng? Ada kain pajongan. Hah? Kain pajongan. Banyak. Oke. Ini khas Bantaeng semua ya? Iya. Khas Bantaeng. Oke. Tompo kopi. Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu Timur. Wow, Luwu Timur. Apa aja nih yang dibawa nih? Ini ada kerajinan dari anyaman dari Sarwoko. Sarwoko. Iya. Wow. Ini paling ujung ya? Iya. Luwu Timur ya. 12 jam ya dari Makassar. 12 jam. Wow. Ini ada kerapa juga dari Sarwoko. Berapa nih harganya nih? Ini 230. 230 ribu. Kalau yang ini 450. 450 ribu. Yang ini 250. Oh, 250 ribu. Bagus ya modelnya. Ya. Ini dari bahan pakisutan. Dari? Bahan pakisutan. Pakisutan. Ya, ini bahannya ya. Pakisutan. Ini sebelum dikupas. Oke. Ini daunnya. Oh iya, ini daunnya. Ini daunnya. Halo, dari mana? Dari mana? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Kabupaten Bulukumba.
Ulu Kumba. Ojulu yang kami bangkarkan yang telah diwariskan secara turun temurun oleh. Apa aja Bu yang dari Bulu Kumba dibawa? Yeah. Apa aja yang dibawa nih bisa dijelaskan? Banyak Pak, ada tas dari Akan Konjo, ada baju bodo dari Bira, ada sarung Bira, sarung tajam. Sarung Bira, ini sarung Bira? Iya Pak, sarung Bira ini sarung. Ini satu sarung berapa harganya? 1.350 ya. Iya. Ini asli, ini Pak. Kerajinan ini tenun ya. Asli dari Bira Pak. Ini asli dari Bira. Kajang. Kontainya bagus ya Bira ya. Oh, bagus sekali Pak. Halo. Ya. Oke, makasih. Terima Ini dari mana, Dek? Dari negara mana? Oh, Jepang. Kabupaten Toraja. Toraja. Kopi Toraja. Toraja Utara. Oh, Toraja Utara. Oh, tanah Toraja, Pak. Oh, Toraja Utara di sebelah sana. Oh, iya. Apa aja Bu yang dibawa nih? Yang dibawa ke sini apa aja? Ada kopi ya. Ada Toraja, khas rumah Toraja ada. Tas. Toraja bilang sepu ya, dengan dipadukan dengan tenun asli tangan ya, handmade kombinasi. Nah, itu parangnya Pak. Ini parangnya ya? Dan Pindrang. Halo. Apa aja nih dari Pindrang nih? Sarung sutra. Sarung sutra. Kabupaten Sinjai. Apa aja nih dari Sinjai apa aja? Ada tas plat. Tas nikah Sinjai ya? Iya. Juga ada pusara, pusaranya terbuat dari pakis. Oh, dari pakis? Pakis, serutan pakis ditempel. Wow, yeah. Bagus.
Tudung saji ya? Iya. Ini juga Pak, ini juga pusarannya terbuat dari pelapak pisang. Oh, pelapak ya. Pisang. Iya, ya, dikeringkan. Oke. Okay. Ya, bagus-bagus semua. Oke, okay, makasih. Terima kasih, Pak. Kabupaten Palopo. Iya. Oke, apa aja nih Bu yang dibawa nih? Ada tas, ada anyaman, ada kain rontok, ada tas-tas ini, ada tas ngapa? Ini kas Palopo semua ya? Iya, ya. Sulawesi Selatan lah Pak. Ada kulitnya juga macam kulit. Oke, nah ini berapa nih harganya nih? 225 Pak. 225. Kita lipat dulu. Oke, Bu, makasih dulu ya. Ini dari Sidrap. Oh, Sidrap. Apa aja, Bu? Dari Sidrap itu apa aja? Ada Sidrap. Ada loka-loka. Loka-loka. Oh, pisang apa sama? Pisang kepok, pisang mas, pisang mas, tapi digoreng ya? Iya, dijemur dulu, dijemur dulu, baru digoreng. Ada keripik pisang KPK, ini KPK. Keripik pisang Kadidi. Oh, tempat dibuatnya. Oke, ini khas makanan khas dari Sidrap ya? Ayam. Oh. Kenal dengan pertanian dan peternakan. Sidrap itu padi terbesar Lumbung. Kelima di Indonesia. Di Indonesia, wow, luar biasa ya. Oke, makasih. Janeponto. Janeponto. Ini dari Toraja Utara. Toraja Utara. Toraja Utara. Dari Maros, Kabupaten Maros. Kabupaten Luwu Utara. Luwu Utara. Kabupaten Selayar. Selayar. Enreka. Oh, yang tadi tampil ya? Iya. Ada keseniannya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Apa aja nih? Hari kedua udah mau habis. Oh, udah habis. Wah, luar biasa. Apa aja yang dibawa? Apa aja? Dibawa ada batu bacan, batu aki. Iya, sisik naga itu motifnya cuma ada di Enreka. Habis sisik naga. Masih ada. Masih ada. Masih perjalanan lah yang dibawa ke sini lagi. Ada anyaman bambu dan kailan bambu. Oke. Semuanya dari sisik naga itu cuma ada di Enreka. Enreka motifnya. Oke. Saya dulu pernah ke sana sih. Gimana, Pak? Enreka bagus. Bapak dari mana? Di Kota Makassar. Wow. Selamat datang di Makassar. Apa aja Bu yang dibawa nih? Dibawa ada emas, Pak. Oh, ada emas. Wow. Ini helmet dari Kota Makassar. Oke, ini ada emas. Ini emas beneran ya, bukan emas-emas ya? Iya, emas-emas. Ini kita punya kalung dari UMKM, dari bahan-bahan perca. Oke. Ini pilihannya. Wow. Ada sutra. Oke. Okay. Ada batik. Terus ini ada kain meteran. Nggak bawa coto ya? Ada, Pak. Di atas. Oh, ada di atas. Kuliner. Oh, ada di kuliner. Oh, ya, nanti kita coba di atas. Iya, silahkan. Ada lengkap. Kondro, ada coto, ada barongko, kue-kuenya, ada jalakote. Sip. Dari mana, Pak? Saya dari sini, Jakarta. Oke, okay, terima kasih. Iya, siap. Ya. Nanti di atas ya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih.